mode ini adalah Ricoh MPC2503. Oke, ini sebuah mesin yang berkala, yang bermultifunction. Dia boleh scan, boleh print, boleh photostat, fax pun boleh, tapi optional tambah lah. Oke, dia boleh scan dan email, scan dan PDF, berwarna dengan black and white. Mesin ini kita import dari Singapura lah. Kita tak masuk Europa punya mesin, sebab Europa punya mesin terbanyak dia punya voltage tak sama, nanti kamu guna ada problem. Ok, kita test print dulu. Ini adalah panel lah, panel kita on. Sekarang mesin yang latest punya mesin, dia macam kita punya Android phone lah. Ini home button, kalau nak copy tekan copy. Okay, kita select. Kita cuma test satu black and white dulu. Okay, ni black and white. Agaknya clear lah. Mesin color dia sudah kurang problem tau. Kalau you masih guna mesin black and white, problem banyak. Lebih baik you tukar ke mesin color, sebab dia main sistem sudah lain. Dia tak akan itu toner tumpang-tumpang, jatuh mesin banyak-banyak, hari-hari paper jam, hari-hari problem. Ini mesin kurang problem, kurang problem, guarantee kurang problem. Kalau you beli banyak problem, kita one to one change. Okay, kita try color. Ini speed dia 25, sesuai untuk office lah, sangat sesuai. Okay, kita try untuk color. Okay, kita try color. Okay, dia color. Banding dengan original, tengok macam mana. Ini original. Ini photostat. Ini photostat. Ini original. Okay, maintenance pun rentah lah mesin ni. Dia tak kuat maintenance punya. Sekarang kita try A3. Ni mesin boleh A4, A3, size universal. Sangat simple sini guna tau, sangat simple. So sekarang kita photostat A3. Dia boleh print, boleh scan, boleh print, copy, scan. Printer. Okay, dia boleh lagi satu, boleh cucuk USB pen drive sini, direct pin dekat mesin lah. Phone pun boleh sambung. So sekarang kita try satu color A3. Kita try 3 copy lah. So start. Tunggu dia keluar. Ni mesin ada 3 tray, ada 4 tray pun ada. Optional add on lah. Ni tengah print. Okay, warna ia dia agak cantik daripada macam brand lain-lain. Selalu orang kata Ricoh tak cantik. Sekarang teknologi baru, kamu tengok cantik ke tidak lah. Saya cakap tak ada guna. Kamu tengok lah, ini A3 size tu. A3 size. Nampak? A3. Okay, A3. Okay, ini A3 saya print. Memang cantik lah. Sekarang dia jimat cost dengan cost rentah untuk service dengan spare part lah. Tengok cantik. Okay, dia ada document feeder, dia boleh susun kertas sendiri, boleh kata powerful lah ni mesin. Okay, saya bagi you tengok dia luar bentuk. Ini kita memang tak ada cat, tak ada buat spray, tak ada buat apa tau. Memang cuma lap bersih saja. Tak macam ada company-company lain lah. Dia cat. Sebab mesin dia datang kuning sangat. Dia letak dalam kontainer sudah panas, itu cover sudah jadi kuning tau. Dia orang pergi cat. Atau dia hantar luar sewa, lepas tu ambil balik cat. Jual sama you. Nanti you dapat akan problem lah.
Tengok. Entahlah, kita cuma lap saja, tak ada apa-apa. Lap tak ada. Yang penting lah, you beli barang second hand pun, ni refurbished tapi dia 95% macam baru lah. Yang penting satu lah, ni beli barang second hand kan. Dalam punya isi ya, lebih baik original. Sebab kita pilih mileage yang paling rentah punya. Maksud, kita tak pergi reset meter. Ada orang pergi reset kosong. You dapat mesinnya ingat baru, tapi sebenarnya dia orang sudah pergi tukar. Tukar kosong-kosong balik. Empat warna lah. Hitam, red print, agak-agak RM13,000 hingga RM15,000. Kalau warna satu set, agak-agak red print RM7,000-RM8,000. Macam ni, kalau A3 size lah, A3 size lah, red print RM5,000 keping. Macam mana pun jimat daripada kamu punya printer kan. Kalau suka boleh contact saya lah, nama saya David. Kalau suka so you beli barang dengan saya ada warranty, kita ada boleh extend warranty sampai 2 tahun pun boleh, setahun boleh, setengah tahun pun boleh. Ingatkan, barang murah memang tak berapa baik lah, barang mahal mesti ada baik sikit lah. Baik, mahal pun bukan mahal sangat, kita ikut market price. Kalau you tengok macam ni main mesin jual dalam RM2,000 lebih punya, kamu kena berjaga-jaga lah. Barang second hand jangan main-main. Kalau barang baru tak apa, barang second hand macam beli second hand car lah. Kenapa kedai A dia boleh jual murah, kedai B dia jual mahal sikit? Tengok keadaan dengan condition lah. Selalu orang pergi tipu lah, pergi cat dulu semua lalu jual, dia tak tahu. Abang suruh tanya dia ada warranty, dia kata warranty 2 minggu ke atau sebulan ke. Tak ada. Kalau dia beli dengan saya, saya warranty setahun. Okey. Warranty setengah tahun, setengah tahun ke setahun. Okey, tengok. Okey, kalau suka boleh contact.